Indonesia masih sedikit orang yang membudidayakan tanaman buah anggur, padahal buah anggur memiliki rasa yang manis. Selain itu, jenis tanaman ini merambat sehingga tidak butuh lahan yang luas. Untuk yang ingin membudidayakan tanaman buah anggur, berikut lanjutan cara budidaya anggur dari video sebelumnya. Pengolahan tanah dan penanaman bibit anggur. Setelah bibit disemai, selanjutnya persiapkan lahan tanam untuk media penanaman anggur. Cara mempersiapkan lahan tanam, pertama lakukan penggemburan tanah menggunakan cangkul supaya gulma hilang. Kalau kondisi pH kurang dari 5, sebaiknya lakukan pengapuran menggunakan dolomit. Buat gundukan tanah untuk media tanam dengan ketinggian 50 cm, lebar 150 cm dan panjangnya sesuai lahan. Beri jarak sekitar 100 cm untuk saluran air. Buat lubang tanam berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm, lalu diamkan selama 2 minggu supaya terkena sinar matahari langsung. Kemudian tanam bibit dan beri campuran pupuk, tanah serta pasir dengan perbandingan 2:1:1. Tutup rapat lubang tanam dan selanjutnya siapkan media rambat sepanjang 2 meter. Perawatan. Tahap perawatan salah satu tahap penting dalam cara menanam anggur yang perlu diperhatikan dengan baik. Sebab jika tidak dirawat dengan baik, maka bisa dipastikan tanaman rentan rusak atau bahkan mati. Kalau perlu, mengecek setiap pagi dan sore hari untuk memantau apakah ada gangguan hama dan gulma. Pemupukan ketika memasuki umur 0-1 tahun. Saat usia tanaman 3 bulan, beri pupuk urea sebanyak 10 gram selama 10 hari. Saat usia 6 bulan, pupuk urea sebanyak 15 gram selama 15 hari. Dan saat usia 1 tahun, beri pupuk urea sebanyak 50 gram. Saat usia 1 tahun ke atas, gunakan pupuk kandang sekitar 5 kaleng dan pupuk TSR sebanyak 80 gram. Jangan lupa juga rutin melakukan penyiraman dan pemangkasan. Pemanenan. Tahap ini yang paling ditunggu-tunggu, tetapi tidak bisa sembarangan dalam memanen anggur. Kamu perlu tahu ciri utama tanaman anggur siap dipanen adalah tekstur buahnya telah kenyal dan lunak. Warnanya pun yang sudah merata dan mudah dilepas dari tangkainya. Petik anggur saat pagi hari dan segera masukkan ke dalam dus karton atau keranjang khusus. Jangan menyimpan anggur dengan cara menumpuk.